Ini baru pemanasan ya? Ini pemanasan aja. Jadi biasanya buat dapetin, kan kadang kita gak imbang ya? Iya. Itu cara aku aja sih, kenapa aku latihan seperti ini. Jadi kalau udah di maksimal, biasanya langsung dari set 1 sampai 5 itu aku coba tahan. Tahan 5 detik, naik, pelan. Tapi ini tangan jangan sampai lurus aja. Jadi ada tahan 5 detik, tadi itu 5 repetisi aja? Ya, 5 detik, 5 repetisi kan. Jadi nanti jadi repetisi 6 sampai 15 baru kita yang biasa. Tapi bukan cepetnya, selesainya ya. Iya, pelan ya. Iya. Satu alat sih biasanya bisa 4 variasi. Yang kedua ya, jadi posisinya kita seperti ini. Jadi agak ke depan gitu dia ya? Ya, jadi bukan ke samping sih. Ya tahan aja. Pelan, jangan sampai ngelok juga. Jangan sampai tahan ya? Iya. Jadi, sama kita bergerak, otot kita tetap terkontraksi. Terkontraksi ya? Seperti itu. Sama sih kayak tadi, cuma yang ini lebih slow motion aja. 5 kali aku buat slow motion baru 6 sampai 15 nya normal ya. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit.
understand it. I'm a fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. Bandit, 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 bandit. Ya harapan baru buat kita lah. Kalau dulu mungkin teman-teman di main fisik, body contest kan belum ada wadah kayak di luar negeri gini. Jadi semoga harapannya dengan ada PBF itu ada pembinaan buat atlet-atlet muda juga yang semuanya potensial dari bawah lah gitu ya. Ya apalagi dengan Jawa Tengah itu kayaknya udah mau diperlombakan di kayak main sport. Wah keren di kejuaraan Power Prof itu udah mau. Semoga ntar di nasional ini juga yang main fisik katanya juga di SEA Games kan. Iya. SEA Games di PON yang tahun depan berikutnya ya PON. Di SEA Games katanya tahun ini gitu. Ada. Di SEA Games tahun ini juga udah mulai di gaungkan perlombakan. Jadi buat teman-teman yang suka di dunia body contest ya, dunia besi lah bisa mempersiapkan diri ya. Bisa mempersiapkan diri. Yang penting kalian terus mencoba, belajar terus dan konsisten yang konsisten ya. Mulai nge-gym dari tahun berapa? Kalau kenal gym saya dari 2007-2008. 2007-2008 sebenarnya. Tapi mulai benar-benar itu dari 2014. 2014 ya. Sampai sekarang.